Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan tak mau berkomentar banyak soal pembagian jatah menteri ke partai anggota koalisi pendukung Prabowo Sandi. Ia mengklaim Demokrat sama sekali tidak mempedulikan wacana pembagian kursi menteri yang sempat disebut belum memasukkan Demokrat sebagai salah satu penerima jatah. Meski begitu, Syarif menegaskan Demokrat tetap fokus untuk memenangkan Prabowo Sandi di Pilpres 2019. Menurutnya, sikap partai tidak terpengaruh kabar Demokrat belum menerima pembagian jatah menteri. Menteri itu nggak pernah dipikirin. Ada pembicaraan pas dulu. Hah? Kami nggak pernah mikirin. Nggak. Yang penting kita harus menang dulu lah. Ya. Yang paling penting sekarang ini Prabowo Sandi menang. Ya. Demokrat menganggap pembagian kursi menteri masih terlalu dini untuk dibicarakan. Dan yang terpenting saat ini adalah pemenangan Pileg dan Pilpres 2019. Sait Rega, CPNN.